Okay, so sebelum kita start, saya nak tahu ada siapa-siapa yang sedang floating negatif, floating positif, saya tak apa. Kita nak tahu yang floating negatif. Bagi tahu tiga, iaitu pair apa, price dan juga sell ataupun buy. Jadi kita nak tahu pair apa yang dia masuk dan kita akan bincangkan macam mana kita nak counter. Sama ada kita nak cut loss ataupun kita nak simpan. Ada siapa-siapa tak yang floating? Okay, Mas Ivan. Tak boleh pagi tadi, itu last call tu, pagi tadi tu last call sebab semalam SOP subuh. Bila SOP subuh, market akan bergerak sampai subuh. Nanti masuk dia waktu sesi Asia akan berlaku retracement. So that's why saya kata pagi tu akan mungkin berlaku retracement. So jadi selalunya lepas subuh dia akan retrace dulu sama ada besar ataupun kecil, tapi dia akan buat retrace juga. Kemudian barulah dia akan sambung balik trend dia. Sebab hari ni kita nampak pergerakan retracement dia agak besar di ikut H1 punya projection sampai 423. Kemudian dia turun, now dia dah start turun lah. Okay, kita dah boleh start sell nanti. Tapi Kak Azam masih lagi hold kan 135818 tu, masih hold lagi kan? Kena get ready eh, bila cycle, satu-satu cycle, bila price tu dia dah turun, kita kena get ready untuk apa tu, menjangkakan yang price akan membuat retracement, especially bila dia dah jadi SOP subuh. Maknanya dia bergerak satu arah daripada pagi ataupun petang sehinggalah penutup market. Ha, itu dia panggil SOP subuh. Sebab waktu di Malaysia, waktu penutup market pada hari itu ialah berlaku pada jam 5-6 pagi. So that's why kita panggil dia SOP subuh. Sebab dia akan bergerak satu arah eh, dia akan bergerak satu arah dan dia akan habis biasanya di waktu subuh ataupun pembukaan Asia, dia akan membuat retracement. Okay, so jadi GJ ni insyaAllah dia akan turun kak eh, ya GJ akan turun sebab tadi lagi dia dah ada. So Euro JPY dah ada sell satu, Capital Pound JPY pun dah ada sell satu, jadi pada yang trade JPY, GBP JPY boleh sell. So setakat ni tak ada yang floating eh. Pasti eh, sebelum kita start dengan kita punya kelas.
Okey, komoditi kalau kita tengok dekat DOM, dia punya pergerakan dia hampir-hampir kehabisan, hampir-hampir kepenatan. Kita tengok pukul 12 malam nanti adakah akan berlaku retracement ataupun pullback balik kepada downtrend. So kalau kita lihat GJ pun dah mula start turun, GJ dah start mula turun, USD dah mula nampak sikit-sikit ada kenaikan. Okey. So nampak Canada, Australia, New Zealand masing-masing berada 40 saja, tidak 50. So 40 ini kita anggap dia bertahan saja, tapi tidak ada new order. So jadi dia akan bertahan di 40. Kalau ada new order, dia akan pergi pada 50 ke atas. Dan kalau kita lihat di sini, mostly euro, capital pound, US dollar, Japanese yen, Swiss franc, dia dah mula masuk kandang. So jadi market akan mula start akan membuat pertukaran arah dan akan berlaku retrace sell ataupun retrace buy secara berjemaah. Kita boleh lihat di dashboard nanti akan ada retrace sell dan retrace buy di bahagian MTF. Cuba lihat di dashboard nanti akan ada retrace buy dan retrace sell agak banyak di semua. Boleh dikatakan di kesemua pair, nanti kita akan nampak dia jadi retrace sell atau retrace buy. Ini biasa berlaku bila currency graph masuk dalam kandang. Kalau kita nampak JPY, US dollar, Great British pound, euro, Swiss franc masing-masing dah ada dalam kandang, dan NZD mula menampak membuat penurunan daripada 40 kepada 30. Boleh nampak jelas Alright. Okay, amin cikgu tanya sikit macam mana semalam downtrend dah sampai subuh. Biasanya lepas subuh tu berlaku retail sell sebab macam hari ni. Ya, betul. Okay, biasanya dia akan kalau kita gunakan Bollinger Band, dia akan turun sampai bawah, betul. So jadi nanti bila dia buat retracement, dia akan naik sampai mid BB, sampai mid BB, ataupun dia akan cari top Bollinger. Macam sekarang ni dia akan cari top Bollinger. So retracement dia agak besar. Kalau kita gabungkan dengan IMA 90, kita akan nampak H1 dia sampai limit di IMA 90. Maksudnya di sini trend dia masih lagi kekal, cuma dia punya retracement dia agak besar. So jadi bila SOP subuh berlaku, hati-hati, sebab apabila harga dah terlampau banyak sangat turun, so ada kemungkinan investor akan close profit. So take profit. So nanti yang akan buy ni nanti ialah retail trader. Kemudian disokong kuat jika data komoditi menguat, maka price akan naik lagi tinggi. So kalau kita lihat pagi tadi, dia naik sampai petang tadi tinggi kan, disebabkan oleh komoditi yang naik tinggi. So jadi siapa yang buy tu, dia boleh buy, tapi dia tak boleh hold lah, sebab price macam mana pun dia akan balik pada trend dia. So jadi dia boleh buy dan TP dekat 423 Fibo. Kemudian standby untuk tunggu sell satu untuk price kembali balik kepada downtrend. Ya, boleh main faham Okay, so jadi pada yang baru join dan pada yang join webinar, pada yang baru join webinar dan juga pada yang baru join dashboard, saya ringkaskan to make it simple, cara kita nak gunakan kekuatan currency ataupun currency strength ialah kita merujuk kepada tolong tengok dekat dashboard ni, saya akan membuat marking. Kita akan merujuk kepada apa yang berlaku kepada pasaran komoditi. Kerana apa kita melihat pasaran komoditi? Sebab kita nak tahu adakah investor risk on ataupun risk off. Okey, maksudnya di sini ialah kita nak tahu adakah investor membuat pelaburan sama ada dengan membeli mata wang komoditi seperti Kanada, Australia dan New Zealand berbanding dengan safe haven. Safe haven ialah Japanese yen dan US dollar. Okay. So, jadi bila kita tahu komoditi naik, safe haven akan secara automatiknya akan jatuh. Begitu juga dengan komoditi, kalau komoditi jatuh, safe haven akan automatik naik. So, jadi di sini kita ada lebih kurang 6 pair yang kita dah boleh trade. Correlation ni senang, sentiasa berlaku. Bila komoditi menguat, safe haven akan jatuh. Bila komoditi jatuh, safe haven akan naik. So, jadi pada yang masih baru dalam trading, gunakan tip ni, gunakan konsep ni simple. Gunakan tip ni saja. Maknanya
kita melihat komoditi macam sekarang ni Kanada, Australia, New Zealand kuat kan. Jadi maknanya Japanese yen dan US dollar akan jatuh. Tapi bukan sekarang lah, sebab sekarang ni dia dah sampai tahap terlalu tinggi. Dia naik, dia mungkin akan kembali pada trend. Okay. Adalah baiknya kalau kita melihat di kotak trend di sini. Kotak trend. Nampak ni kotak trend. So, pastikan bila kita nak trade, pastikan kita ikut trend. So, jadi macam mana kita nak ikut trend? Okay, saya bagi contoh macam AUD US dollar. AUD dollar, UAD dollar, Australia dollar ni, trend dia ialah downtrend. So, jadi kalau kita nak trade mengikut trend dia, kita kena tunggu keluarnya sell satu. Nampak ada sell satu di sini. So, jadi AUD US dollar dah ada sell satu. Okay. Okay, kita tak akan cerita tentang pair AUD NZD, AUD CAD tak. So, kita akan cerita tentang komoditi berlawanan dengan safe haven, iaitu US dollar dan Japanese yen saja. So, kalau kita lihat di sini, AUD US dollar sudah ada sell satu. Okay. Begitu juga dengan NZD US dollar, masing-masing sudah ada sell satu. Jadi, kita buka chart di H1. Di H1 time frame dan cuba kita lihat apa yang berlaku. Price sudah sampai tinggi, kemudian tiba masa untuk dia turun. Ha, itulah berlakunya sell satu. So, jadi kita kurang melihat chart, hanya perlu merujuk kepada dashboard. Apa dashboard menunjukkan sell satu, kita tahu bahawa dia sudah berada pada paras harga tertinggi, kemudian untuk turun atau kita panggil dia resistance level. Begitu juga dengan buy satu dia akan berada di bawah dan dia akan sedang menaik. So, jadi maka akan berlaku buy ataupun buying daripada support area. Okay. Saya bagi contoh yang ada buy satu yang ikut trend ialah tak ada ya. Saya rasa nampak banyakkan buy dua sebab dah terlepas. Okay. So, jadi bila kita masuk di buy satu, maksudnya kita masuk daripada bawah. Daripada permulaan dia nak bertukar arah. Kemudian kalau kita masuk sell satu, dia akan mula turun daripada harga atas. Pada harga resistance. So, jadi kita boleh dapat entry awal yang mengikut trend. Okay? Dan kita punya risiko agak rendah. Sebab stop loss kita ialah pada paras, kalau kita sell pada paras atas sikit daripada high, recent high tu tadi. So, jadi kita, maknanya kalau kita nak TP, kita boleh TP besar. Tak ada masalah. Kita boleh ikut dashboard nanti, TP tu nanti. SL kita boleh gunakan recent high punya price. Jadi atas sikit pada recent high, lebih kurang dalam 10 pip, 100 point macam tu. Okay. So, untuk TP, tak kisah. TP kita boleh gunakan dashboard TP1, TP2 ataupun TP3. Okay, atau kita boleh gunakan Fibonacci ataupun kita boleh hold dan kita set BE sebab dia intraday mengikut trend. So, jadi kita boleh hold position kita mengikut trend. Okay. So, cuba lihat di pair JPY. Boleh nampak sell 1, sell 1, sell 1. Euro JPY sell 1. GBP JPY sell 1. AUD JPY sell 1. Okay. Tapi malam ni kita tak nak ceritakan tentang pair Great Britain Pound, kita tidak akan ceritakan tentang pair Euro ataupun pair-pair lain-lain. Kita hanya akan ceritakan tentang KJ, AJ, NJ, NU, AU, UCAP sahaja. Ini untuk asas. Okay. So nanti bila kita dapat jelas arah tuju komoditi dan arah tuju safe haven, bila kita tahu okay, komoditi melemah ataupun komoditi weak, secara automatiknya safe haven akan menguat. So, jadi kalau kita nak trade Great Britain Pound ataupun Euro, pastikan arah komoditi dan safe haven jelas dulu. Bila arah komoditi dan safe haven jelas, barulah kita masukkan pair Great Britain Pound dan Euro. Contoh katakan komoditi melemah dan apa tu safe haven menguat. Jadi apa yang kita boleh buat? Kalau Great Britain Pound strong, kita akan buy GA, GN, GCAD. Kalau Great Britain Pound weak, kita akan sell GU dan GJ. Okay, faham kat situ eh? Kunci dia sini ialah investor sama ada risk on ataupun risk off. Itu yang kita nak tahu. Bila dia risk on, maka komoditi akan menguat macam yang berlaku pada hari ini. Tengok price dia naik. Dan apa yang jadi pada US dollar dan safe haven? Melemah kan? So, jadi senang. Kita boleh buy AU, kita boleh NU, kita boleh sell UCAP. Okay, dan kita boleh buy AJ, kita buy NJ, dan kita buy KJ. Jadi senang.
Okay, soal get euro dan get bitter bank itu nanti dulu. Kita clearkan dulu arah tuju komoditi dan safe haven dulu. Nanti bila dah nampak jelas, baru kita tengok kekuatan get bitter bank dan euro, baru kita pairkan dia sama ada kita nak trade dekat komoditi ataupun kita trade dengan safe haven. Faham tak maksud saya kat sini? Okay. Yang paling penting sekali tipnya ialah, kuncinya di sini ialah kita kena melihat adakah investor risk on ataupun risk off. Ya, ini khusus kepada yang masih baru di dalam forex dan masih baru yang dalam menggunakan currency meter. Ini tip yang saya boleh bagi. Pastikan tengok hala tuju risk on ataupun risk off dulu. Okey, bila dah jelas komoditi menguat ataupun komoditi melemah, jadi kita tahu secara automatiknya apa yang berlaku kepada seven. Jadi secara automatiknya senanglah kita nak pairkan dia. Jadi di situ komoditi lawan safe haven saja dah ada 6 pair. Cukup. Pada saya dah cukup banyak dah. Tapi kalau you nak tambah dengan get bitter pump tak ada masalah, tapi dengan jelas bagi dulu ruang kepada komoditi dan safe haven untuk membentuk kekuatan masing-masing. Bila dah jelas komoditi menguat, dah jelas safe haven melemah, barulah kita melihat ala tuju kekuatan get bitter pump dan euro. Kalau dia strong, maka kita akan pairkan mana dengan yang weak. Okay. Katakanlah komoditi menguat, Japanese yen weak. Okay, kita tengok Great Britain Pound. Kalau Great Britain Pound strong, kita akan buy GU dan GJ. Tapi kalau Great Britain Pound weak, kita akan pairkan dia di GA, GN, GCAD. Okay. So, GBP dan Euro dia fleksibel. Okay, fleksibel. Dia tak semestinya dia akan ikut komoditi. Dan tidak semestinya dia akan ikut safe haven, tak. Dia fleksibel. Sebab Euro dan Great Britain Pound merupakan mata wang sentiment. Mereka ni tidak ada kekuatan dari segi seperti macam komoditi, dia ada pasaran komoditi dia kan. Kalau Great Britain Pound ni, dia lain sikit sebab dia ialah negara negara industri, dan dia juga merupakan, dan Europe juga industri merupakan kedua-dua currency ini yang merupakan currency yang penuh dengan sentiment. Penuh dengan macam-macam perkara-perkara yang kata orang tu boleh membuatkan dia fluctuate, tak menentu. So Great Britain Pound saya anggap dia macam kuda liar lah, kuda liar, sebab kita tak boleh nak dapatkan rentak dia yang sebetulnya ke mana dia nak pergi, sebab dia penuh dengan sentimen. Great Britain Pound penuh dengan sentimen kerana Brexit masih lagi menjadi isu sekarang ni. So jadi pasaran global Great Britain Pound dia ada fluctuate, turun dan naik tak menentu. Tapi berbezanya dengan komoditi, sekiranya pasaran ekonomi stabil, maka investor akan risk on dan di sini komoditi akan menguat. Senang, simple. Kita hanya perlu tengok bacaan ataupun laporan-laporan fundamental di website-website yang menceritakan tentang fundamental. Kita lihat apa projection investor. Adakah mereka berminat untuk buy komoditi ataupun untuk sell komoditi? Okay, kalau kita melihat secara globalnya, kalau ekonomi cantik, maka investor akan risk on dan komoditi akan menguat. Okay, macam baru-baru ini berlakunya COVID-19, pandemik COVID-19, dan kita nampak market jatuh gila-gila sebab dia melumpuhkan ekonomi setiap negara. Semua negara terlibat. So jadi komoditi akan jatuh disebabkan investor risk off. Kenapa dia risk off? Sebab pasaran komoditi ini, kita tahu bahawa semua pendapatan pasaran komoditi ialah hasil daripada hasil bumi. Minyak, emas, pelomongan, ternakan, daging, susu, pertanian. So jadi bila tidak ada orang membuat berada di sektor-sektor pertanian, industri dan sebagainya, maka mereka ini akan berhentikan mereka punya production. So jadi berlakunya terhentinya production. Jadi di sini bila kita sudah ada aset yang kita beli daripada harga murah kemudian di harga mahal, dan kita mendapat berita bahawa harga itu akan jatuh mendadak, adakah kita akan simpan? Apa yang kita buatlah, kita akan jual aset kita tadi. Betul tak? Sebab kita dah profit dah. Daripada bawah kita beli emas, emas naik gila-gila, tinggi sangat dia naik, kemudian kita tahu kita dengan berita bahawa market akan crash, takkan kita nak simpan emas. Apa kita buat? Kita akan sell. Kita akan jual aset kita. Okay. Itu yang dibuat oleh investor. Maka berlakulah risk off. Risk off maksudnya ini mereka tidak invest. Mereka tidak invest dengan membeli pasaran komoditi. Mereka tidak invest dengan membeli aset-aset. Jadi apa mereka buat ialah mereka akan menjual aset mereka dan mereka menukarkan dalam bentuk US dollar sebagai mata wang safe haven, sebagai aset tadi aset dalam bentuk komoditi emas,
tenakan dan sebagainya. Kali ini mereka akan tukar dalam bentuk aset, dalam bentuk mata wang, iaitu US dollar. So jadi apabila investor risk off, secara automatik US dollar menguat. Ha, macam kita tengok sekarang ni komoditi menguat, dia bukan kuat sangat tapi sekadar bertahan, manakala US dollar sedang cuba untuk mengimbangkan kekuatan dia dengan komoditi, sebab sekarang ni sudah masuk pasaran US. Okay, so apa yang kita boleh lihat pada malam ini ialah ada kemungkinan akan berlaku pertukaran arah intraday. Tadi intraday tadi buy, so sekarang intraday akan sell. Jadi kita akan boleh melihat bahawa komoditi akan jatuh, US dollar akan menguat. Okay, mungkin tidak berlaku sekarang, mungkin akan berlaku lagi 2 jam sebab sekarang ni waktu pasaran New York, dan kalau kita lihat di sini pasaran komoditi masih lagi menguat, maka tidak ada potensi untuk membuat pertukaran arah yang cepat pada waktu sekarang. Sehinggalah mungkin akan berlaku pertukaran pada waktu lunch hour. Lunch hour di New York, maka investor akan menutup semua position dan mereka akan kembali beraksi kepada selepas lunch hour di New York, dan lebih kurang dalam jam 2 pagi waktu Malaysia. Ya. Yeah. Komoditi menguat tapi sell satu dah keluar kad UDR. Inilah saya kata tadi, sebab bila kita kena faham bila price dom, bacaan dom dia tadi kan 50 kan, maknanya bila dia 50 jadi price dia akan naik. Bila dia start turun daripada 50, 40, 30, jadi price dia dekat pair akan sama-sama turun juga, dan ini akan membuatkan berlakunya sell satu. Bila cukup syarat lah, bila cukup syarat. Okay, dan kena ingat sell satu dia akan invalid ataupun dia tidak akan valid sekiranya dom tadi dia cecah 50-60 ke atas dan dia break high pada hari ini. Kalau dia break high pada hari ini, maka tak jadilah, maka tak valid lah. Sebagai contoh macam GJ. Okay, kalau tengok GJ, dia punya sell satu dia masih lagi valid. Kenapa valid sedangkan yang Great Britain Pound Week, Japanese Yen Week? Ini saya kata tadi, bila berlakunya sell satu, buy satu, tidak ada investor. Ini hanya retail trader saja. So jadi market akan jadi turun dan naik, sideways. Merah lawan merah, hijau lawan hijau. Lebih kurang macam tu. Okay. Tetapi kita dah boleh buat jangkaan awal sebelum berlakunya sesuatu pertukaran. Okay. So maksudnya di sini, bila dia dah start mula menjadi sell satu dan buy satu, maksudnya di sini kalau dia jadi sell satu, buyer sudah mula berkurangan. Begitu juga dengan buy dua, kalau kita keluar buy dua, maksudnya seller sudah mula berkurangan, maka dia mula start untuk menjadi buy. Begitu juga dengan sell, dia akan start menjadi sell apabila buyer sudah hilang. Senang cerita, apa yang kita boleh cakap ialah sell satu bermaksudnya sudah tak ada buyer. Buy satu bermaksudnya sudah tidak ada seller. Maka berlakulah reversal. Ya, berlakunya reversal. Ya. Kalau senang aja, kalau kita nak tahu currency tu dah tak cantik, dah tak ada investor, apabila walaupun dia menguat, walaupun dia melemah, tapi keluarnya sell satu atau buy satu. Kalau strong, dia mesti keluar sell satu. Kalau weak, dia mesti keluar buy satu. Kalau yang strong macam commodity, nampak dia akan keluar sell satu. Maksudnya investor, buyer dah mula berkurangan. Buyer sudah mula tak ada. Cuba perhatikan di pair AUD dengan NZD US dollar, AUD dollar, Australia dollar dengan US dollar. Cuba tengok dekat chart H1 sekarang, dan NZD, New Zealand dollar dan US dollar. Cuba tengok apa yang berlaku, apa yang kita nampak, apa yang sedang berlaku. Kalau tengok dekat chart, price turun ke price makin naik, padahal komoditi menguat, betul tak? Cuba tengok, dan cuba tengok dashboard, apa dashboard tunjuk, sell satu ke tidak. Turun kan? Itulah dia fungsinya sell satu, sebab kita mengetahui bahawa tidak ada buyer. Senang je. Kalau kita nak lawan trend, kita nak lawan market, nak lawan investor,
Tunggu sell satu, tunggu buy satu. Ah, baru kita boleh masuk. Okay, men, tanya. Yeah. So, jadi kalau kita lawan market tapi tidak ada sell satu dan tidak ada buy satu, jangan masuk dulu. Sebab selagi market tak pancit, selagi itu dia akan pergi. Macam pagi siang tadi, siapa yang sell pagi tadi, tengah hari tadi, memang MC. Memang loss lah. Sebab price komoditi memang naik gila-gila. Ya. Yeah. Sampai 60-70. So, jadi di sini, kita jangan lawan dulu. Kita tunggu dia keluar sell satu, baru kita lawan. Ya, yeah, baru kita lawan. So, hati-hatilah. So, bila kita kena nak lawan market, kena ada confirmation. Bukan sebab kita rasa dia dah sampai low. Bukan kita rasa sebab dia dah sampai SND. Ya, yeah? SND pun tak ada masalah. SNL tak ada masalah. SND, SNL tu marking saja. So nanti bila berlakunya pattern, reversal pattern, ya, apa tu, dash akan keluar buy satu ataupun sell satu, maksudnya itu ialah petunjuk maka market menukar arah. Ya, kalau kita guna candlestick, mungkin ada tu bullish engulfing, bearish engulfing, tapi dalam candlestick formation dia terlampau banyak pattern, jadi kita takkan kita nak beritahu pattern apa. Sebenarnya semua pattern dia banyak nama, tapi benda satu. Apa yang dia nak tunjukkan satu benda je, iaitu reversal. Jadi tak perlu kita guna banyak-banyak nama. So kita gunakan sell satu, kita gunakan buy satu, cukup. Okey. Bila mana keluarnya sell dua dan buy dua, maka di sini berlakunya ada kekuatan yang besar. Okey, sekarang kita lihat sell satu. Okey. Nanti apabila berlaku je sell dua, kita akan nampak lebih jelas komoditi akan weak. Japanese yen, US dollar akan naik. Dia dah start menguat. Jadi andai kata kita terlepas sell satu, kita masih lagi ada peluang untuk masuk kali kedua, iaitu sell dua. Ya, yeah? Sell dua. Katalah kita tengok dash, sell satu dah tak ada, tapi sell dua ada. Okay, sell dua ada. Kemudian lihat pula currency dia dah 50, 60, boleh masuk, tak ada masalah. Tapi kalau dia start bermain dengan 40, hati-hati. Sebab ada kemungkinan dia akan membuat pertukaran arah. So nampak ini kelebihannya, kita dapat santai-santai. Trade santai-santai je, tak perlu nak marking, nak tunggu sini lah. Kita letak pending order dan sebagainya, tak perlu. Okay, kita hanya relax, pantau. Yang paling penting sekali, kita kena faham dan kita kena mahirkan bila waktu market biasanya membuat reversal. Biasanya, itu kita kena faham. Biasanya kalau waktu pasaran Asia, pukul 12 tengah hari, pukul 1 petang, dia akan tukar arah. Okay? Kalau waktu Eropah, biasanya pukul 6 petang, pukul 7 petang, dia akan tukar arah. Macam tu. Kalau waktu New York, selalunya 12 malam, 11 malam, 12 malam. Ini dah start nak masuk ni, waktu pertukaran arah ni. Kita dah start nampak dia dah mula menukar arah. Okey, boleh faham? Simple saja. Okey, ya. Waktu reversal, yang paling penting sekali kita kena tahu waktu reversal. Waktu kekuatan dan waktu reversal. Okey, saya bagi kita ada tiga sesi. Asia, Europe dan New York. Waktu Asia, waktu aktif dia ialah, kena ingat waktu Asia ni dia pertembungan di antara New Zealand, Australia dan Japan. New Zealand dengan Australia tak ada masalah. Mereka ialah satu kelompok komoditi yang sama. Dia tak jadi isu. Yang jadi isu di sini ialah pada waktu yang sama Japan masuk. Kita tahu bahawa Japan ini adalah mata wang safe haven dan dia sangat bercanggah dengan komoditi. So di sini pagi tu nanti dia mula akan menguat, kemudian dia akan drop balik. Menguat, drop balik. Pasal dia berlawan-lawan antara komoditi dengan safe haven pada waktu itu. So jadi berhati-hati. Okay, berhati-hati. Waktu pagi saya tak syorkan untuk trade pada yang masih baru. Ya. Yeah? Seelok-eloknya trend pada sebelah petang, waktu Eropah 3-4 petang. Lihat kekuatan, komoditi di mana, safe haven di mana. Senang, kita terus masuk. Faham kat situ? Simple saja, senang. Okay, waktu reversal, senang aja. Waktu reversal mudah, iaitu lunch hour pada setiap sesi. Kalau Asia punya lunch hour pukul berapa? Pukul 12 kan? Sebelah 12 kan? Waktu itulah waktu reversal. Berlakunya market retest sebab
Investor dia tidak akan pantau market kalau dia tidak berada depan chart ataupun depan board, depan dashboard. Mereka akan tutup position. Begitu juga dengan pasaran Eropah dan London, pukul 6, pukul 7 ialah waktu lunch hour. Pada waktu itulah mereka akan tutup position dan berlakulah retracement dan sebagainya. Begitu juga dengan pasaran New York, pukul 12.30 malam bersama dengan 12.30 hari di New York, maka berlakulah retracement ataupun reversal sebab pada waktu itu pada lunch hour. So pada lunch hour ni, tengok juga kadang-kadang dia tak jadi juga waktu lunch hour sebab kadang-kadang kalau ada benda penting seperti news, ada speech, maka lunch hour tu dia tak jadilah reversal. Tapi kalau normal market, biasanya pada lunch hour setiap sesi pasti akan berlaku retracement. Okay? Retracement ataupun reversal. Okay, Amin tanya, apa tip atau rujukan bila berlaku retracement? Kalau buy komoditi, bila retrace, komoditi akan melemah. Dan dalam saya yang baru-baru nak. Akan rasa cuak. Okay. Okay, retracement. Retracement terbahagi kepada dua jenis. Retracement kepada trend dan retracement kepada intraday. Kena faham. Okay, kena faham. Kalau intraday, tak semestinya dia ikut trend. Okay. So, jadi intraday ini lebih kepada H1. So, jadi katakanlah, cuba faham betul-betul . Saya bagi dua senario. Trend dia downtrend. Seperti yang berlaku dekat Japanese yen. Trend dia downtrend. Betul? Trend dia downtrend. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini ialah intraday dia uptrend. Okay, di dalam kenaikan intraday itu pasti akan berlaku retracement di N15. So jadi di MTF, kalau keluar retrace sell ataupun retrace buy, itu berlaku di N15. Faham kat situ? Itu berlaku retracement di M15. Dan itu ialah retracement untuk intraday, bukan retracement untuk trend. Retracement untuk trend ialah sell satu dan buy satu. Kalau you downtrend, kalau market itu downtrend, apabila berlaku buy satu, maka trends akan membuat retracement. Maka dia akan naik tinggi macam yang berlaku pada Japanese, berlaku pada pasaran komoditi dan safe haven pagi tadi. Sedangkan kalau kita lihat trend dia downtrend, tetapi bila berlaku buy satu dia naik tinggi. Dan kita tahu buy satu itu adalah retracement kepada downtrend. Kemudian apabila berlaku sell satu dan trend dia downtrend, maka sell satu itu ialah menjadi re-entry untuk trend. Faham kat situ? Ah, betul. Retracement untuk intraday ialah M15. So jadi kalau kita intraday trader, kalau kita nak tengok dia retrace, tengok dia ke MTF, retracement sell, retracement, retrace buy, retrace sell, itu M15. Bukan H1, itu N15. Okay. Nanti, kalau dia keluar sell satu, buy satu, kita tahu itu sedang berlaku sama ada re-entry ataupun retrace untuk trend. Itu bahaya. Itu bahaya. Katakanlah kita tengah sell downtrend, tiba-tiba keluar buy satu. Hati-hati. Maksudnya trend sedang nak buat retrace. Ia besar-besaran. So, hati-hati. Jangan simpan sell tadi. Begitu juga dengan uptrend. Anda keluar je sell satu, hati-hati. Akan berlakulah retracement sell besar-besaran. Kemudian kita tunggu buy satu untuk kita buy balik ikut trend. Macam saya kata tadi, siang pagi tadi, saya akan tunggu sell satu di H1. Maknanya tak payah H1 lah. Maknanya kita tengok dekat dashboard, kita tahu bila dia keluar sell satu, maka itulah entry kita untuk kita ikut trend balik. Betul atau tidak? Cuba tengok chart H1. Apa yang berlaku sekarang? Dah profit kan? AUNUAJNJGUGJ sama terjun. Betul. Simple saja. Sell satu, buy satu ialah retrace dan juga re-entry. So kena tahu, tengok trend dia dulu. Kalau trend dia downtrend, kalau keluar buy satu maka dia nak buat retrace. Kalau trend dia downtrend, dia keluar sell satu maka dia buat re-entry.
Okay. Kalau trend dia uptrend, dia keluar buy satu, maksudnya re-entry. Kalau trend dia uptrend, dia keluar sell satu, maka itu adalah retrace. Ha, jadi senang, tak perlu tengok chart, tak perlu nak draw. Pada orang yang baru beginner dalam forex, tak perlu nak lukis. So ingat itu saja. Kalau dia trend, keluarnya buy satu, maka dia nak buat retrace besar-besaran. Kalau dia trend downtrend dan keluar sell satu, maka dia nak jadi re-entry untuk ikut trend balik. Kalau dia trend uptrend dan keluar sell satu, maka dia nak membuat retracement secara besar-besaran. Kalau trend dia uptrend dan keluar buy satu, maka buy satu itu ialah re-entry. So lihat apa yang berlaku pada AJ, NJ, AU and U. Kalau kita tengok dekat dashboard, apa jadi dekat komuniti? Masih lagi 40, 30 kan? Ha, maksudnya saya kata, ini yang saya katakan, tidak ada investor sell lagi. Yang ada berlaku sekarang ni lah technical dahulu. So nanti bila berlaku sell 2, barulah kita akan nampak komoditi tadi, dia akan drop. Okay. Trend uptrend. Sell satu ialah retrace dia. Sebab apa? Sebab kita buy kan, uptrend buy. Sell tu apa maksudnya? Kan bercanggah tu, buy dengan sell. Maksudnya di sini, bila kita buy uptrend, bila keluarnya sell, makanya dia akan membuat retracement. Kalau trend dia uptrend dan kita buy dan keluar buy satu, maka buy satu itu menjadi re-entry. Begitu juga dengan sell. Kalau kita sell kan, kita jual kan, downtrend kan kita sell kan. Kalau keluar keperkataan buy, maksudnya apa? Dia ikut ke tak ikut? Dia tak ikut kan? Maksudnya buy satu itu lawan kepada downtrend. Kalau dia jadi sell satu macam yang sekarang yang berlaku dekat Japanese Yen. Cuba tengok Japanese Yen punya dashboard. Semua keluar sell satu dan trend dia downtrend. Maka di sini ialah kita berlakunya re-entry. Cuma lagi dekat bahagian demand, tidak ada sell ataupun strong sell ataupun extreme sell. Maksudnya di sini investor belum ada lagi. So kena ingat, demand ialah investor. Demand ialah investor. MTF ialah technical. MTF ini termasuk M15, M5 dan H1. Okay, so entry column itu ialah signal nak menunjukkan sama ada retrace untuk trend ataupun re-entry untuk trend. Ingat itu je. Simple. Ya. Yeah. So jadi mudah, kita tak perlu nak project kat mana SND, kat mana dia nak jadi apa tu SNR, Fibonacci dan sebagainya. Kita boleh gunakan SND, SNR ataupun Fibo sebagai marking. Okay, sebagai marking. Apa yang kita boleh gunakan, kita gabungkan technical tu dengan dashboard. Okay, sell satu ini bukan berdasarkan kepada technical. Kena faham kat situ. Sell satu ini bukan berdasarkan kepada technical semata-mata, tetapi dia mengikut volume investor. Sell satu akan mula keluar apabila volume buy sudah berkurangan. Seperti yang kita lihat di Australia. Australia dah turun daripada 40, now dia dah jadi 20. Begitu juga dengan NZD. Tadi 40, now dia dah jadi 20. Begitu juga dengan US dollar, tadi 30, negatif 30. Negatif 20, now dia dah jadi 39. Begitu juga dengan Japanese Yen, tadi kita lihat di negatif 20, negatif 30, sekarang dia dah jadi 9. Nampak dia dah start mula berlakunya slowly dia bertukar arah. So jadi kalau keluar sell 2 nanti, maka investor akan start masuk dan kita akan nampak di kotak demand ini berlakunya sell, strong sell ataupun extreme sell. Faham kat situ? So ingat, sell satu buy satu ialah entry awal mengikut trend ataupun retracement yang berlaku di dalam trend. Jelas tak? Kalau AJ dah keluar sell satu, cuma kat H1 dia dah pi jauh. Kita tunggu re-entry. No. Kalau dia keluar sell satu, masih ada ruang lagi untuk kita masuk. Tak apa. Masuk je tak apa. Nanti kalau dia naik sikit ke, retail sikit ke, tambah baru. Sebab bila dia dah start masuk sell satu itu, kita akan okey, apa kita punya cut loss kepada sell satu? Apa kita punya cut loss bila berlakunya sell satu? Katakanlah kita masuk sell satu tadi,
Macam mana kita nak cut loss kita sell tadi? Siapa tahu? Bila berlaku buy? Buy 2. Yes. Begitu juga dengan buy 1. Macam mana kita nak cut loss buy 1? Nak tahu dia tak beli. Bila keluarnya sell? Sell 2. So macam mana kita nak cut loss buy 1? So apa, katakan kita masuk buy 1. Sell 2. Pegang kat situ je. Pegang kat situ je. Okay, so katakanlah tadi kita sell 1. Kita sell 1, kemudian dia keluar buy 2. Maka cut loss lah dulu. Cut loss dulu. Tapi kalau kita yakin dia dah sampai dekat point untuk dia reverse, dia ada dua senario. Kita cut loss bila keluar buy 2. Tetapi kalau kita punya SL kita masih lagi dekat atas dan kita punya risk reward kita tidak kena kepada kita punya SL, tak payahlah cut loss buy 2 tu. Kita simpan ikut kita punya SL. Itu ikut kita punya risk management kita. Itu terserah. Itu terserah. Tetapi untuk beginner yang tak tahu nak letak SL dan sebagainya, kita boleh gunakan buy 2 untuk cut loss sell 1. Begitu juga dengan kita gunakan sell 2 untuk cut loss buy 1. Faham eh? Okay, simple. Nampak? Siapa yang trade JJ? Kak Zah, apa tu JJ dah profit kan? Akak tadi tak jelas saya 135.81 kan? Akak sell tadi. Now dia dah tak turun. Nampak? AJ turun, NJ turun, WAU, NEWAU. Turun banyak. Oh, tengok US dollar dah 44. US dollar dah 44. Okay, nampak eh? So jelas tak jelas? Mas Aldian. Mas Aldian okey mas. Eh mana Mas Aldian? Yang tinggal sekarang cuma Mas Ivan saja. Oh ada. Mas Aldian ada. Oh sorry tak nampak namanya tadi. Mas Ivan okey mas. Bisa enggak follow sedikit ya? Bisa. Itu terserah kerana salah satu buy satu itu technical saja, tidak ada investor. Kalau Mas Ivan nak ikut investor, seharusnya gunakan sell 2 ataupun buy 2. Itu yang lebih baik. Tambah lagi Kak Zah masuk baru. Tadi masa sell 1 Kak Zah tak sell. Sell tak tadi? Okey. So Mas Ivan tadi terserah kalau mau mencari di support dan resistant gunakan sell 1 ataupun buy 1. Ya. Kalau mau mengikut investor, kita tunggu sell 2. Kita tunggu buy 2 macam tu. Cuba Mas Ivan lihat Great Britain Pound. Okey, cuba kita lihat sama-sama Great Britain Pound US dollar. Ini saya kotakkan. Nampak kan Great Britain Pound US dollar? Apa yang berlaku? Ada sell? Sell 2 kan? Sell 2 kan? Kenapa dia keluar sell 2? Sebab US dollar sudah mula menguat. Sudah ada investor, nampak? Strong sell, nampak? Faham kat situ. Macam saya kata tadi, bila ada sell 2, bila ada buy 2, di demand itu ialah investor. Kalau keluar perkataan strong sell dan extreme sell, maka kita tahu adanya investor. Sell ataupun buy tak valid ya. Sell ataupun buy itu sekadar ada-ada saja. Tapi strong sell dan extreme sell itu maksudnya ada demand. Ya, sudah ada investor. Faham situ? Pada yang baru, faham eh? Wan? Azwan okey Azwan? Azwan sama Mas Ivan. Ya, faham ya? Okey, jelas. So, jadi kalau kita nak ikut sell 2 ataupun buy 2, pastikan mesti ada strong sell ataupun extreme sell ataupun strong buy ataupun extreme buy. Boleh ikut ya. Kalau ada strong sell, ada extreme sell tapi tidak ada sell 2, maka kita sudah terlewat ya, sudah telat ya, sudah tidak boleh lagi kerana kita sudah
selepas basnya tu. Ya, kita fokus saja dulu kepada pair US dollar dan pair JPY. So jangan fokus kepada NZDK, NZDCHF, you know, GBP, NZD, tak perlu dulu. Kita fokus kepada ambil dia punya basis dulu. Ambil basis dulu. Macam mana kita nak pairkan komoditi dengan safe haven? Sell satu, sell dua, sell satu. Kunci di sini sell satu, buy satu. Sell satu, buy satu. Kalau nak guna buy satu, buy dua sama sell dua, demand itu mesti ada strong sell atau strong buy atau extreme sell ataupun extreme buy. Baru boleh. Ya, semuanya mesti harus synchronize. SOP-nya kena mantap. Ya, SOP kena mantap. Kena disiplin ikut SOP. Disiplinkan diri kita untuk ikut SOP. Jadi bila kita disiplin, jadi cepat kita nak konsisten. Tak berjaya, cuba lagi. Jangan diubah. SOP itu jangan diubah. Tetapi kita konsisten. Sebab biasanya kalau kita ikut SOP dengan betul, dengan konsistennya, kalau 10 kali trade, selalunya 3 ataupun 4 pasti tak jadi. Tapi 6 itu pasti. Ha, macam tu. 6 tu pasti jadi. Kena biasakan, kena mahirkan. Ha, bila kita faham, mudah kita punya trading kita. Ya. Yeah? Kak Zah pun nampak improvement Kak Zah eh. Ha, dulu Kak Zah macam susah nak catch up, macam mana nak pair kan. Eh, sekarang feedback dia, dia suka ikut commodity dan safe haven. Okay, NZD CHF itu strong buy tapi trend turun. Iya, yeah, seperti saya beritahu tadi, kita jangan trade NZD CHF. Kita fokus NZD US dollar, NZD JPY. Okay. Kerana apa saya tidak fokus kepada Great Britain Pound, Euro, CHF? Kerana ketiga-tiga currency ini, mereka bergerak berdasarkan sentimen. Bukan mereka bergerak berdasarkan ekonomi yang baik. Order, demand dan sebagainya, volume. Tetapi mereka lebih kepada sentimen. So, jadi berlaku sentimen-sentimen, maka mereka akan kuat. Kalau sentimen kata nak buy, mereka akan buy. Sentimen kata nak sell, so jadi dia tidak konsisten. Di situ tidak berlakunya konsisten. So hati-hati. Hati-hati. So jadi di sini apa yang kita nak trade ialah AUD, NZD, Canada lawan dia ialah US dollar dan Japanese yen. Itu kunci market. Itu kunci market. Faham kat situ? Kunci market. Jangan kita pairkan dulu dengan NZD CHF, NZD Great Britain Pound, Great Britain Pound NZD ataupun Euro NZD. Nanti dulu. Kita lihat dulu dengan jelas apa yang berlaku dalam pasaran komoditi bersama dengan safe haven. Bila mereka jelas bertentangan, komoditi strong, safe haven weak, barulah kita boleh masukkan Euro, Great Britain Pound, CHF. Ha, sekarang belum jelas lagi. Kita belum nampak lagi kekuatan komoditi dengan jelas. Kita belum nampak lagi kekuatan safe haven. So kalau jelas komoditinya jatuh, kalau jelas US dollar-nya naik, nanti barulah kita melihat di mana Euro, di mana Great Britain Pound, di mana CHF, barulah kita pairkan dia dengan komoditi ataupun dengan safe haven. Jelas ya? Najib, komoditi itu ialah Canada, Australia, New Zealand. Tiga Abdul yang saya kotakkan ni. Yang saya kotakkan. Ini eh. Oops. Mana kotak saya? Okay. Komoditi lawan safe haven. Nampak? Komoditi dah tak ada power dah. Sebab tadi dia daripada 40, now dia dah jadi 20, 18 kecuali Canada. Okay. Now Japanese yen dan US dollar sudah mula menguat. Kalau kita lihat di pair Australia dollar, US dollar, New Zealand dollar, US dollar, Australia dollar, Japanese yen, Australia dollar dan New Zealand dollar dan Japanese. Cuba tengok apa yang berlaku sekarang. Makin lama makin turun. Profit dah kan? Profit kan?
Nampak? Technical pun kita boleh profit juga dengan cara kita ikut SRM 1 buy 1. Belum ada investor betul-betul lagi. Kalau kita lihat di pair Japanese yen, belum ada lagi extreme sell, belum. Kecuali CSF JPY. Okey, belum ada lagi extreme sell di New Zealand JPY, Australia JPY, Canada JPY. Ya belum, belum ada lagi. Thank you, Wan. Nota ni tolong simpan ya. Saya tidak akan trade CHF, Great Britain Pound, Euro sewenang-wenangnya. Saya tidak akan berdasarkan kepada projection saya. Saya akan melihat dulu hala tujuh komoditi dulu. Komoditi lawannya pasti safe haven. Komoditi menguat, safe haven mesti weak. Kalau komoditi weak, safe haven pasti strong. Sekarang tak ada investor lagi, sebab itu kita melihat di dome. Komoditi menguat, safe haven menguat. Belum ada investor lagi. Kalau betul ada investor, komoditi akan lemah, Japanese yen, US dollar akan menguat. So maka tadi akan berlakulah lagi penurunan yang lebih banyak. Jiu dah keluar sel 2. Ya kak, yang saya kata tadi, Jiu dah keluar sel 2. Jiu dah keluar sel 2. Memang Jiu memang laju lah sekarang. Siapa yang trade Jiu memang nampaklah laju. Boleh kan? Nampak kan? Okay, Jiu tu ikut trend atau tidak? Jiu tu ikut trend atau tidak kak? Ikut trend tak? Okay, kalau ikut trend, apa lagi? Seperti biasa, buka lah kita punya zone pula. Kita punya TPSL kita. Nampak? Nampak tak? Kat mana TP? Kat mana nak TP Jiu ni? Dah nampak? Kan ada keluar tu. Ikut situ je lah. Sebab kita ikut trend kan. Sebab itu lebih bagusnya ikut trend. Sebab kita senang nak tahu TP kat mana, stop loss kat mana. Kalau kita lawan trend, jadi susah kita nak TP sebab dashboard dia tidak akan tunjuk TP kalau lawan trend. Ya? Yeah? Ni live ni, untung. Awak dapat untung ni malam ni, untung dapat entry di re-entry di trend. Nampak? Jarang saya dapat peluang untuk tunjuk apa tu, kelas live waktu market nampak re-entry trend. Tu mantap, turun lagi, silakan terus. Jangan naik, pergi tak kembali. Terus. Nampak? Okey, paham kat situ. So dia turun lagi. Saya 4 pair je kat malam ni. 4 pair je. Sebab yang semalam tu saya dah tutup. Sebab saya tahu hari ni dia nak buat retracement. So jadi saya tutup dulu. Saya tak buy pun sebab saya malas nak buy sebab saya takut tiba-tiba dia terjun kan. So biarlah je lah. Saya akan masuk balik re-entry ikut trend. Itu waktu investor. Ini saya cerita. Man, ini yang profit tu waktu investor. Kali ni kita masuk tak ada investor tau. Kali ni kita masuk ikut technical, pure technical. Di sell apa? Sell di sell mana tu? Mana saya punya mouse? Kita ikut sell 1, sell 2. Tapi tengok kan tak ada investor lagi dekat apa tu? Dekat demand masih lagi belum. Tapi technical pun retail trader masuk US dollar dah 44. NZD dah weak dah. So siapa yang nak hold, boleh hold. Tapi kena ingat hari ni hari Jumaat. Pukul 5 spread besar. Tetapi apa yang saya boleh cakap, kalau siapa nak TP, boleh TP dekat low hari ni. Recent low. Buka chart dekat H1, AU ke, NU ke, AJ tak apa, NJ. Boleh letak TP dekat low hari ni. Boleh. So, jadi TP kita kita boleh ikut yang low tu lah. Ataupun pada yang pandai gunakan Fibonacci, sila gunakan Fibonacci.
Baik kak, terima kasih. Sama-sama, selamat malam eh. So, kalau nak hold BE, kalau nak tutup, tutup sebelum pukul 5 eh, sebab dia market tutup pukul 5 dan spread besar. So, pastikan sebelum pukul 5 tutup. Mas Rin sama Mas Ivan okey? Boleh boleh kecap. Sudah boleh boleh nampak. Cuba cuba follow ya sikit-sikit ya. Okey, mantap. So, Australia pun sudah 10, NZD sudah tutup merah. Harapnya oh turun lagi aduh aduh sakit 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 boleh 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 meh saya cakap tadi boleh hold kalau nak hold BE kalau nak TP pun boleh TP dah sebab dia dah sampai dekat low hari hari ni tapi kalau dia break lagi ha dia dia akan pergi jauh lagi lah ha, eh, sebab sekarang ni waktu New York masih masih fresh lagi. Kenapa Wan? Kau dah tutup kan? Eh? Dah TP kan? Eh? Kau lah dah suruh-suruh jadi sehingga tak mau intraday. Tak apa, tak kisah dia sebenarnya dia, dia macam ni tau. Kalau kita dah stick pada kita punya trading plan, apa yang berlaku di dalam market kita jangan ambil kisah lagi dah. Kalau kita scalper, tutup dulu. Ha, kalau kita scalper, ambil apa yang kita dah set dalam kita punya buku kita. Kalau kita intraday, kita ikut intraday. Kalau kita intraday, jangan tiba-tiba tukar jadi scalper. Ha, kalau kita scalper, jangan tiba-tiba tukar jadi intraday. Ha, ini yang jadi bahaya. Sebab kita tidak konsisten dan kita tidak stick dengan kita punya SOP. SOP kata kalau you nak intraday, kena buat satu account intraday. Kalau you nak buat jadi scalper, buat satu lagi account scalper. Jangan dikombinkan sekejap scalping, sekejap intraday, sekejap scalping. Yang itu akan membuatkan kita tidak konsisten. Serius saya cakap. Kalau you nak konsisten, pastikan, pastikan intraday account, account intraday. Account scalping, account scalping. Kalau you gabungkan, susah. Gabungkan susah. Sebab ada yang kita scalping, kadang-kadang kita takut yang bila kita ada intraday yang kita hold, kemudian kita ada scalping. Kadang-kadang scalping ni kita masuk lot besar, yang intraday tu habis. Ha, jadi kalau kalau kita asingkan kan lebih baik. Kalau scalping tu account scalping MC, account intraday tak MC. Adalah lebih baik kalau kita ada account ketiga iaitu account swing. Ha, jadi apa yang saya nak bagi tahu di sini ialah anggap itu scalping itu ialah bayaran yang kita lihat cat pada waktu tu. Ha, itu scalping. Intraday ialah bayaran gaji kita pada hari itu. Pada hari kita bekerja tu. Kalau hari Selasa pastikan intraday punya gaji itu untuk hari Selasa punya gaji. Kalau swing ialah gaji kita untuk cukup bulan. Ya, untuk bayar itu, untuk bayar ini ha, macam. Jadi kita strategiskan akaun kita. Jadi kalau barulah kita tak terasa betapa ruginya kita spend 24 jam dekat chat tapi tak ada gaji. Maksudnya intraday dengan scalping tak ada bayar gaji, rugi, penat kita. Ha, tapi kalau kita nak intraday maknanya hari tu punya effort, hari tu punya work, hari tu punya tugasan yang kita buat, itulah gaji kita. Kalau kalau kita sepanjang bulan tu kita bekerja dalam trading, pastikan cukup bulan mesti ada gaji. Ya itu yang saya buat, itu yang saya praktis. Okay, so siapa yang nak hold boleh hold tapi BE siap-siap lah. Tapi kalau ikut projection, dia masih lagi downtrend ni. Masih lagi jauh boleh pergi. Sebab daily, cuba lihat daily punya chart. Dia 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 apa tu, dia masih lagi dalam formation sell setup. So jadi dia akan pergi banyak. So kalau Amin nak nak ambil dulu, ambil dulu. Kalau katakan ada 4 entry, sebab itu saya entry layer. Kenapa saya entry layer? Ramai yang tanya, cikgu kenapa cikgu masuk layer banyak-banyak? Kenapa tak masuk 10 sen terus, 20 sen terus, 1 dolar? Okay, begini. Kalau kita nak partial, kita nak kena adjust kita punya lot size masa kita tutup. Jadi susah.
Jadi apa kita buat ialah, katakan kita ada 4 entry, 2 itu kita tutup untuk scalping dan 2 lagi kita hold untuk intraday. Kan senang, tutup je yang 2 tu, 2 lagi buka. Kalau kita buka satu entry terus 10 sen, jadi kita nak close nanti susah sebab kita nak kena adjust size dia berapa lot yang kita nak tutup. Oh, GU pun GU sell 2 tadi dah profit kan? Dah kan? Laju turun dia. Laju sangat ni. Sebab apa? Sebab sudah kembali risk off. Kembali risk off. Bukan Rizwan, risk off. Jangan kau perasan pula Wan. Untuk scalp, saya refer signal intraday. Apa tu? Sell 1, sell 2 eh? Sell 1 dengan buy 1 eh? Kalau intra dengan trend, sama lagi. Oh, error. Trend. Yeah. Dia mesti selari. Kalau kita selari, contoh katakan sekarang ni intraday ikut trend kan? Okay, intraday ikut trend. Kalau kita nak scalping, okay, ni tip untuk scalping pula. Tolong take note eh. Untuk scalping. Ha, ini tip untuk scalping. Katakanlah kita terlepas sel 1 dan kita terlepas sel 2. Dua-dua terlepas. Tapi kita nak trade juga. Apa tip dia? Tip dia ialah bacaan DOM. Tak kisah GU. Contoh GU lah. Greater point US dollar. Katakan kita nak, kalau kita tengok sini, dia extreme sell kan? Kita nak trade, tapi sell 2 dah tak ada, sell 1 pun dah tak ada. Jadi kita nak trade juga. Apa kita kena buat? Pastikan salah satu Great Britain Pound ataupun US Dollar mesti 50 ke atas. Cuba lihat US Dollar sekarang. 50? 50? 51? So jadi 53. Boleh tak kita scalping terus? Boleh. Ini khas kalau kita terlepas sell 1, sell 2. Tapi ingat, entry ini hanya scalping saja. Faham tak? Belum faham lagi? Okay. Maksud saya di sini, let's say kita nak trade Great Britain Pound US Dollar. Tetapi kita terlepas sell 1, kita terlepas sell 2. Tapi kita nak masuk juga. Boleh masuk, tak ada masalah. Pastikan sama ada Great Britain Pound negatif 50 sebab kita nak sell kan. Great Britain Pound negatif 50 ataupun US Dollar 50. Sekarang nampak tak apa yang berlaku kat US Dollar 50? Okey, jadi kemudian SOP nombor 2. Kita lihat di demand. Demand itu mesti extreme sell. Baru kita boleh instant. Dua je SOP dia. SOP dia mesti 50 ke atas atau 50 ke bawah. Salah satu currency. Dan ada extreme sell ataupun extreme buy. So, GU siapa instant? Cuba. Siapa berani? Cubalah instant GU. Instant saja GU. Instant. Cuba tengok. Berapa cepat dia punya profit. Less than 30 minit dah profit. Tu nampak terjun lagi. Ha, terus biru dah. Sekejap je. Sekejap pan je. Nampak turun lagi. Yo, come on. Lagi. Ha, bagi orang yang datang kelas malam ni. Ini 14 orang ni. Semua kasih profit semua. So ingat SOP untuk apa tu instant entry, kalau terlepas sell 2 ataupun sell 1, DOM mesti 50 ke atas. Salah satu 50 ke atas atau negatif 50 ke bawah, dan juga mesti extreme sell ataupun strong sell saja. Yang lain-lain keluar sell ataupun strong sell tak mau, kita mau extreme. Baru cepat profit. Nampak tak sampai 10 minit, tak sampai 5 minit terus biru. Alamak, 13 orang. Apa ni Wan? Lek lah. I install MT Fortress. Tunggu hari Isnin. Mantap. Okay, faham eh? Biru eh semua. Jangan biru, mata hitam pun sudah. kan betul, cepat tak repeat kan? Tapi ingat ini tu scalping saja, ambillah dalam beberapa point je. Sebab kita masuk mengikut
ekstrim. Okey, katakanlah kita dah sell, waktu bila kita nak cut? Sell satu dah profit. Bukan cut, kita nak close, sebab kita takut. Katakan kita sell pada sell satu, kemudian kita sell pada sell dua. Okey, dua-dua dah profit. Kalau kita tak nak ikut TP yang ada dalam dashboard, kita boleh tutup dengan cara apa? Apa caranya? Fibo tu kita nak ukur. Kita boleh tutup dengan buy satu. Bila kita sell satu, bila kita masuk sell dua, tapi kita tak tahu kat mana nak TP, kita boleh tutup dengan menggunakan buy satu. Jelas. Sekarang keluar buy 2, buy 1 belum? Belum lagi kan? Nah, so hold lah dulu. Tapi siapa yang nak tutup, tutuplah. Ni dah pukul 11 kan? Pukul 12 kan? Malam kan dah tak boleh tidur. Mengigau nanti. Position ni nak tutup ke, nak buka ke profit ke tidak. Sebab takut hari Isnin apa yang jadi. Hari Isnin, kalau betul US dollar menguat banyak dan komoditi jatuh, arah-arah ada gap lah, gap sell lah, gap ke bawah. Kalau tidak, matilah nak. Okay, so harapannya ialah kalau boleh biar dia terus turun lagi. Sebab kita menjangkakan kalau pas, okay, kenapa komoditi sekarang tak cantik? Kenapa orang pilih safe haven? Sebab pertamanya US Okay, so begitulah penerangannya. So kalau kita sell satu, sell dua nak tutup, boleh tutup di buy satu. Tapi buy satu tak keluar kalau tiba-tiba ada new spike macam itulah, itu memang tak sempat lah. Tapi kalau ikut jangkaan saya ni, harapannya lah dia turun lagi, harap-harap dia turun lagi. Dia nak cari handphone dia dah habis bateri, tab dia pun dah habis bateri, iPad pun dah habis bateri, semua habis. Okay, ada soalan? Mas Ivan sama Mas Ryan? So yang lain-lain ada soalan? Kita dah pukul 11 ya. Ada soalan? Simple saja. Sudah mau habis masa. Sudah jam 11. Setelah kita 9:30 sampai jam 11 malam. Sekarang kita buka untuk Q&A. Kalau ada soalan, sila soalan. Euro AUD. Okey, Euro AUD. Trend dia apa? Trend dia uptrend. Okay, untuk buy satu sama sell satu, MTF dia mesti ikut apa yang berlaku dekat entry. Okay, Mas Dian, mantap, siap. Ya, tahniah ya. Okay, untuk buy satu dan sell satu, dia mesti tu dah keluar buy lah dekat MTF. Bolehlah, boleh. Saya tak tengok chat pun, boleh lah, boleh.
Boleh-boleh. Silakan. Euro AUD tu, kalau trade euro. Ini bukan semua. Saya bukan cakap untuk semua. Ni saya cakap kepada kepada siapa ni? Azwan. Wan Azwan kita. Ha. Abang kita ni. Abang kita ni. Ha. Boleh. Tak ada masalah. Kalau trade ikut strategi masing-masing lah. Katakan trendnya uptrend. Keluarnya buy satu. Maka di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa dia re-entry buy. Mantap. Okay, Mas Ayman. Yeah, boleh. So Azwan tadi boleh ya? Eh? Euro AUD tu boleh? Euro AUD boleh. Euro New Zealand boleh. Ya boleh. Ada lagi tak? Bahan satu. USD CAD boleh eh? USD CAD. Oh, USD CAD sudah buy 2. Oh, tak boleh. USD CAD buy 2 tak boleh sebab dia demand dia tak ada ekstrim. Tak boleh. Okey, Amir kata kalau kita buy satu, sell satu, apa reference kita? Huh? Kalau kita buy satu, sell satu. H1 lah. Macam saya kata tadi. Dia akan berlaku dekat H1. Buy satu, sell satu, maksudnya sama ada dia ikut trend ataupun dia retrace untuk trend. Ha, sekarang yang kita buat malam ni untuk PJPY dan US dollar, kita re-entry. So, jadi kita gunakan sell satu ikut trend sell. Kita akan gunakan macam Euro AUD, macam Azwan tanya tadi, Euro AUD boleh tak masuk buy? Ya boleh. Sebab dia uptrend dan buy satu, maksudnya dia re-entry buy uptrend. Re-entry buy uptrend. Ha, ya. Kalau keluar buy satu, MTF pun mesti buy. Betul. Ha, buy satu mesti keluar. Ha, macam Euro AUD, Euro NZD tu betul lah tu. Buy satu dan MTF pun keluar buy. Ha, tu boleh. Itu boleh. Kadang-kadang dia hilang sekejap. Dia teknikal kan, dia memang macam tu. Ha, dia memang macam tu. Kejap ada, kejap tak ada. UCAT tu boleh. UCAT boleh, UCAT. USD CAD buy satu ke buy dua tu? UCAT dah buy dua tapi bukan ekstrim. Ha, biarkan. Tak perlu. Okay, Mas Evan. Selamat malam ya. Terima kasih. Sama-sama. Okay Wan. Faham eh? So, jadi bila buy satu, dia MTF dia mesti keluar buy. Tu Euro AUD dengan Euro NZD dah berkali-kali lah jadi. Okay lah tu. Boleh. Tapi hati-hatilah eh, sebab ni technical saja. Kat demand kosong, mana tak ada investor. Kita perlukan investor. Yang lain faham? Jelas. Sudah okey. Faham ya? Bentar. Okay, boleh nampak? Ha, ni saya punya entry sell satu tadi. Sell satu tadi dia dah jadi dua kali. Ni entry saya yang pertama mula-mula jadi. Kemudian dia retrace dan saya hold saja. Boleh nampak eh? MTF itu multi time frame M5, M15 dan H1. Nampak eh? Sell eh? Tak ada buy. Kau tertekan buy pula ni. Kadang-kadang selalu eh bila kita masuk sell, kita nak masuk sell, kita tertekan buy. Okay. Betul. Sell. Alright.
Okey, ada soalan? Ha, 5K lagi insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Ha, semalam ada hal sikit jadi maksudnya agak lewat. Jadi saya pun tutup separuh, lepas tu saya biarkan, lepas tu pagi tadi saya dah tutup. InsyaAllah ekor ni saya growkan lagi. Kalau dapat lagi 5K tu tak menjanjikan 5K lah. Kita target kecil je dulu. Kita kena realistik dulu. Tapi kalau rezeki kita sampai 5K lagi 6K. Actually 6K, 6K bukan 5K. Saya tutup pada 6K. Yang saya tunjuk hari tu 5K tapi saya tutup pada 6K. Lot kecil-kecil je, lot 0.01, 0.02. Lepas tu kita hold lah, ikut trend dia. Lepas tu kita re-entry lagi. Keluar sell satu, kita sell lagi. Santai-santai je, tak payah nak stress-stress dengan market. Ikut je trend dia, lepas tu kita masuk re-entry. RM6K satu minggu. Modalnya 100 USD. Ramai, bukan saya seorang, dalam grup kita ada ramai dah yang buat. Ramai yang dah berjaya, macam Amir. Macam Alawan, kau pun sama je. Nampak je scalping tu, tapi cuba collect, cuba tengok seminggu dia berapa collection dia. 1000 USD tu minimum tu. Gelak kau eh. Rahsiamu di tanganku. Okey tak Man? Ramai lah ada je dalam grup kita. Ramai. Macam Carol. Carol kan selalu kan. Hari ni Carol tak ada. Hari ni Carol tak join kot. Dia mungkin busy kat hari ni. Macam Carol, macam Sazwan. Sazwan pun tak join ke malam ni. Dua kali kosong maksudnya apa tu Wan? Atau apa main? 5K dua kali kosong tukar. Baru 50 apa? 50 USD. Boleh insyaAllah, perlahan-perlahan boleh. Dia macam ni, kita jangan target sampai 5K. Okay, mula-mula 100 USD tu kita target 1000 je dulu. Seribu je dulu. Kita tengok rentak market, risk on, risk off. Kalau dia remain risk on, dia cantik, boleh. Ada harapan untuk dapat 5K. Tapi kalau dapat 1000 pun, daripada 50 USD, daripada 100 USD, 1000 USD tu, berapa kali ganda tu? Banyak. So tak apa, ambil dulu pun tak apa, 1000 USD. Kita cuba buat lagi. Kalau you buat berjaya $50 kepada 1000, teruskan. Buat lagi, tutup, withdraw. $50 buat lagi sebab modal depo tu dah tak risau dah pasal kita 50 USD je pun daripada 1000 USD berapa kali kita boleh depo dengan 50 USD. Okey, dibuat 50 1000 50 1000, tak dapat buat lagi sampai kita dapat. Nanti bila dah dapat 1000 nak buat 5000 tu insyaallah, pasal kita dah faham rentak dia tu kat mana kita nak entry. Jangan kejar market, jangan tu buru-buru, jangan gopo-gopo. Kalau kita dah terlewat, terlepas sell 1, terlepas sell 2, terlepas buy 1, terlepas buy 2, skipping aja, tak payah nak hold. Skipping aja dulu. Ya, yeah, skipping. Ni turun lagi ni. Nampak. LHDN tak carilah kalau kita bayar, kalau kita tak bayar LHDN carilah. Confirm lah. So macam ni, okay, tip nak withdraw. Tip nak withdraw, pertama sekali pertamanya kalau boleh janganlah withdraw banyak. Sikit-sikit. Kan kita kan limit kan berapa puluh ribu je, 10 ke 20 macam tu. Kalau kita profit 1000, bolehlah withdraw 1000, tak ada masalah. Jangan bila kita profit 5000 tu kita terus withdraw 5000. Keluarkanlah 1000 seminggu sekali ke. Kita bukan nak pakai duit terus kan, betul tak? Cukup bulan kan. Kalau seminggu keluar 1000 USD, okey lah. Seminggu 1000, tiap-tiap minggu keluar 1000, cukup bulan.
Cukup bulan habis $5,000. Seribu ambil gaji seminggu. Simpan, jangan pakai. Ambil, lepas tu nanti cukup bulan. Wah, nampak ni hasil dia. Profit kita daripada forex ni tips dan tips yang saya nak share. Kalau boleh jangan dipakai dulu. Nak tengok hasil dia. Membuatkan kita lebih seronok, membuatkan kita rasa feel, membuatkan kita rasa puas ialah bila kita profit, duit tu jangan pakai. Jangan pakai. Dan kita simpan sampai cukup bulan. Nanti bila cukup bulan kita dapat hasil dia. Macam tu. Gaji hari, gaji minggu tu tak apa. Jangan dipakai. Kumpul sampai satu bulan. Ya, yeah? Tapi make sure janganlah setengah orang bila dia dah modal besar, dia akan trade besar, lot besar, nafsu pun besar. Itu masalah dia. Itu masalah dia. So jadi macam mana pun saya punya style, cara saya, macam mana besar pun saya punya equity selepas saya grow, lot 0.01, 0.02 tetap menjadi pujaan hatiku. Saya tidak akan tambah 0.05 ke 10 sen ke 1 dolar tak. Saya tak akan buat macam tu. 0.01, 0.02. Pernah tak saya share saya punya profit 0.10 sen, 0.20 sen, 50 sen, 1 dolar tak. Dengan 0.01, 0.02 pun kita boleh buat juga $1,000, $5,000, malah lebih. Boleh. Yang penting kita faham. Ya, tak perlu. Yang menariknya dekat WeTrade kan dia ada offer iPhone kan. Saya tak pernah achieve. Saya bukan tak pernah achieve, belum achieve lagi sebab lot saya semua lot smooth. Tapi profit saya banyak daripada daripada target yang dia nak tu kan, lot size tu. Nampak permainan kita kat situ. Saya tak achieve free iPhone tu sebab lot saya kecil, jadi saya tak sampai limit target dia, tapi saya punya withdraw saja lebih daripada. Biasa ada yang lebih, 50K ada, bukan saya. Ada yang personal direct PM saya. Atas permintaan dia, dia tak nak minta saya share dekat group. Jadi saya tak boleh nak share lah. Sebab dia nak low profile. Maklumlah 50K kan. Ada seorang sahabat tu, brother tu jumpa saya personal, jumpa saya sebab dia kata dia nak share hand dengan saya. Sebab dia kata hasil daripada saya ajar dan guna dashboard, dia dapat membeli lori trailer. Dia berniaga transportation. Dia dapat dua berat, dia beli modal, dia dapat tambah. Dia cerita pengalaman pahit, dia nak beli pampers pun tak ada duit. Nak bagi anak makan dalam poket ada RM2, RM5 je. Dia gigih usaha buat. Sampai dia berjaya membuat bisnes transportation. Dan yang terbaru dia beli lori trailer. Dia tunjuk gambar lori trailer tu kat saya. Share hand. Cakap terima kasih. Dah minta alal ilmu dia kata. InsyaAllah saya kata. Pada saya seronok. Walaupun saya tak mampu nak beli trailer, saya seronok tengok user dashboard dapat mampu beli lori trailer untuk buat bisnes. Macam mana nak slide dashboard? Okay, guna handphone atau guna PC? Najib guna handphone atau PC? Kalau guna handphone, just tarik je lah. Kalau PC dia dekat bawah tu ada satu kotak bar tu, bar kelabu dengan bar putih. Tarik je ke kanan. Bagian bawah screen VNC tu ada satu kotak kelabu dengan kotak macam cerah sikit. Just tarik je. Tengok macam saya buat ni kan. Kat bawah ni. Tu, sepirakkan je. Kau nampak kan? Tarik je. Sap. Kalau kita guna dua skrin, VNC tu kan kita ada dua skrin kan, version 2.4 dengan 2.8 kan. Buka dekat yang skrin yang pertama, just drag je, tarik ke kanan. Nanti dia akan dapat tengok dua-dua sekali, tak payah nak slide dah. Kalau pada yang guna lebih pada satu skrin lah. Abang tu dia nak low profile, dia tak nak siapa-siapa tahu. Dia kata cukup cikgu dia je yang tahu, cukup. Dia tunjuk saya account dia, lepas tu dia tunjuk gambar dia beli lori. Boleh kan? Tapi pada yang ada lebih daripada satu skrin,
VNC tu you boleh drag ke skrin kedua. Just besarkan. Dekat dia punya bucu dia tu just drag sampai ke ujung. Sampai ke skrin nombor dua kita tadi. Nanti terus nampak dua-dua. MT4 pun macam tu juga. Kita boleh tarik sampai ke tepi. Jadi kita boleh buat cat banyak-banyak. Letak cat banyak-banyak kat dalam tu. Okay, dah 11:30. Tahniah semua. Seronok saya malam ni. Tahniah. Bukan kaleng-kaleng ni. Untung you all dapat malam ni. Tahniah ya. Cakap ni cikgu nombor 02 sebenarnya. InsyaAllah boleh. 002, 002. Betul, daripada awal-awal saya cuba nak trade, nak growkan 1000 USD daripada 100, daripada 50 USD ni. Saya cabar diri saya, boleh tak aku grow 100 USD, 50 USD ni sampai 1000 dalam masa 4 minggu. Sebulan lah saya buat, dapat. Kemudian saya cabar diri saya lagi, saya turunkan kepada 3 minggu. Saya buat, dapat. Saya turunkan kepada 2 minggu, dapat. Saya turunkan Sabtu 2 minggu, dapat. Saya turunkan kepada 3 hari, dapat. Saya turunkan kepada 24 jam, dapat. Saya turunkan lagi daripada 100 ke 1000 dalam tempoh tak sampai 24 jam, dapat. Lot 0.02. Alright, insyaAllah. Kalau saya boleh buat, semua orang boleh buat. Ikut panduan saya, ikut guideline saya, insyaAllah. Dan tolong rajin-rajin datang kelas. Siapa nak profit? Siapa nak profit? Nak profit tak? Nak ke tak nak? Nak ke nak? Selalu datang kelas, insyaAllah. Okay, pada yang datang kelas pada hari ini, sepatutnya kelas ni ada Khamis kan? So, your next kelas ialah Khamis depan. Bukan Selasa. Sebab Selasa ada kelas orang lain. So, hari Khamis ni, depan, you punya kelas. Bukan Selasa eh. So, siapa yang join group kelas hari ni, you punya kelas ialah setiap hari Khamis. Okay? So, hari Selasa, kelas orang hari Selasa. InsyaAllah, kelas tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu depan. Tengok kesihatan saya. Kalau saya available, saya sihat, insyaAllah saya buat. Semalam saya ada hal sikit semalam. Jadi saya buat hari ni. Okay, 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 Fiz. Kau ni cakap France lah. Fiz ada KL, Fiz eh? Ada KL? Tak obsession lagi. Ay, nak Jerman. Achtung! Itu je saya tahu. Di sini depan. Obsession ke mana? Danke. Danke saya tahulah. Terima kasih. Tahu tu. Sama-sama nak cakap sama-sama dah tak ingat dah. JB lagi. Okey, okey. Hati-hati lah memandu. Selamat. Semoga selamat sampai dan pergi dan balik. Okey semua. Okey, bitte. Okey, okey. Jumpa lagi Khamis depan insyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan, boleh PM saya personal ataupun boleh tanya dalam grup. Nanti adalah yang membantu. Ni Warinko ada. Itu adalah yang lain-lain nanti akan bantu sama-sama insyaAllah kita buat sharing. So kalau ada persoalan, jangan segan-segan bertanya. Kalau malu tanya dalam grup boleh PM. Kalau boleh perbanyakkan mengkaji dan banyakkan buat latihan dan banyakkan bertanya, selalu buat revision. Nak konsisten, selalu buat revision. Macam Warinko, macam Carol ni semua selalu buat revision dengan saya. Tanya tu, tanya ni, saya tak kisah. Jangan risau, saya tidak ada limitation. You nak tanya, tanya saya akan cuba jawab. Kalau saya lambat reply pun, saya tetap akan jawab. Boleh tanya Warinko, boleh tanya Hafiz, boleh tanya yang lain-lain. Saya tak pernah tak jawab lah, insyaAllah saya akan jawab. Nak set info lagi? Kau jangan. Nak reset apa? Nak set info, phone apa? Kelas malam ni, saya record rasanya. Tak silap saya. Saya record. Saya record insyaAllah. Nak setting phone. Betul. Kawan cakap lah betul-betul. Bukan hari tu dah bagi ke setting phone tu? Dah bagi kan? Kan saya bagi factory reset kan? Saja tu. Kan? Saja je tu. Alright semua, okay, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dan semoga terus profit. Konsisten paling penting dan sentiasa buat revision. Jangan malu-malu bertanya, sentiasa hadir kelas. Itu tip lah tu. Jangan malu-malu bertanya, sentiasa hadir dalam kelas, sentiasa hadir dalam group discussion, tolong take note. Dan pada yang belum ada private channel untuk simpan nota, tolong buat channel private sendiri. Tak kisah apa nama sendiri pun boleh. So nota-nota yang akan dikongsikan di dalam channel atau group boleh copy paste dan forward kepada private channel. Jadi bila kita nak buat rujukan, kita boleh tengok kita punya private channel.
katakanlah kita tak sempat nak baca ataupun kita nak baca kemudian, nanti kalau kita tengok dalam grup kan dia dah banyak tinggal kat bawah kan, banyak-banyak sebab orang habis. Jadi kita boleh forwardkan kita punya message, katakan ada orang buat sharing, forwardkan message tu ke dalam kita punya private channel. So nanti kita akan boleh refer kemudian. Wanda buat lawan eh? Mantap. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Dan happy weekend. Jumpa lagi pada hari Senin nanti. Bye-bye. Assalamualaikum.